Hari ini kayaknya mau panen ini guys. Jadi ada black tomato. Jadi ini black tomatonya udah kayak mau pecah gitu. Jadi harus segera dipanen. Dan di dalamnya juga banyak banget yang udah merah-merah. Nah, bakalan aku sisain yang masih hijau-hijau ini. Kira-kira dapat berapa ya? Kita hitung dari sini kayaknya udah bisa deh. Ini tomat cherry-nya banyak banget beneran. Ini black tomatnya, kayaknya nanti yang pecah ini bakalan aku sisihin untuk benih berikutnya. Ini tomat. Tarat. Ini udah mau busuk guys. Oh, ini ternyata nyantol. Nah, oke, langsung di sini. Nah, ini karena ini udah orange, tunggu besok apa enggak ya? Langsung yang merah di sebelah sini. Ini agak susah sih, kayak muter-muter gitu loh. Ini aku ambil dari sini berarti ya, ambil dari pucuk. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi ini sak gerombol gitu ya. Oke, wow. Ini udah ada bercak-bercaknya, takutnya nanti dimakan lalat tambah aku gak makan gitu ya. Oke, langsung lagi. Ini padahal dari kemarin tuh pengen tak panen, tapi gak sempet dan gak ada waktu guys, sok sibuk ya. Sekarang aja, ini adalah tomat black tomato. Kalau misalnya di supermarket kayak apa itu namanya MBK kayak gitu ya, itu 80.000 untuk berapa gram ya? Pokoknya udah di mikro gitu guys, jadi lebih mahal ya untuk tomat cherry-nya ini. Kalau misalnya tomat biasa sih ya lebih murah lah ya. So aku rekomend banget buat teman-teman semua yang mau membudidayakan tomat cherry ini. Rasanya lebih kayak buah dan segar banget. And for the next, aku bakalan geser-geser. Oke, di sebelah sini mas. Ini for the next, ini yang gede ya. Alhamdulillah ini dapat yang gede. Nih aku pakai yang ini aja karena teman-temannya belum ada matang. Jadi aku takut melukai mereka yang belum matang. Oke, ini udah. Oke, dan hari ini ada berapa kita hitung? Yo, kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That's right. Yang orange biarin aja, dan ini besok biarin aja dulu. Dan kita bakalan next panen ya. Selamat pagi. Ini tomat cherry-nya yang masih hijau. Kemarin aku udah panen malam-malam karena dia kayak udah harus dipanen dan udah jatuh-jatuh gitu. Dan nanti aku bakalan review rasanya kayak mana.
Yeay, ini hasil panennya. Ini adalah hasil panen yang kedua. Ini aku panennya kebetulan siang hari. Dan ini udah dapat 20 pieces. Untuk ini ya, yang aku panen adalah yang tomat cherry ini. Kalau ini sih sisa kemarin, ini black tomato. Dan ini tomat cherry-nya, walaupun masih ada yang kecil-kecil, tapi untuk panen yang kedua lumayan banyak, yaitu 20 pisisan. Jadi untuk total panennya dalam satu pohon itu sekitar 30-40 buah. Lumayan banget ya. Aku bakalan review gimana rasanya, so stay tune.